Bagi memeriahkan lagi bulan sukan negara, Yayasan Budi Penyayang Malaysia menganjurkan acara Batik Fun Walk. Disertai lebih 3,000 peserta, acara amal itu masih mengekalkan elemen sama iaitu berjalan kaki sambil mengenakan kain batik. Laporan Syamimi Saripan. Selain bermotifkan gaya hidup sihat, program jalan kaki amal sejauh 3.8 km yang bermula dan berakhir di Balai Seni Bizu Negara itu merupakan sebahagian daripada usaha mempromosi batik Malaysia. Ia juga bertujuan mengumpul dana untuk disalurkan kepada pengidap kanser. Dan pada pagi ini pun cubalah lihat ada satu kumpulan Friends of Positive Image. Mereka datang sendiri, cancer survivors itu, dengan berbesar hati mereka datang, dan sambutan itulah saya rasa memberi semangat pada orang lain lah, ya, untuk saya ucapkan ribuan terima kasih lah atas segala sumbangannya, ya. Dia dapat membantulah supaya orang lihat pesakit kanser ni tak semestinya kalau sakit duduk kat rumah aje kan, at least macam kita bercampur join semua aktiviti yang dianjurkan lah, especially macam jalan kaki ni. Acara itu juga menjadi medium memperkukuh hubungan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai peringkat. Especially I join this run, this walk for my kids, so they can learn the culture. For example, Malay, the batik, all that is beneficial for them lah. Take part all the activities lah to encourage us to united in this country. Okay, saya memang mengajar anak-anak saya supaya dia mengenal erti batik tu macam mana, dan untuk tradisi kan untuk yang akan datang. Jadi saya akan pakai macam ni supaya orang dapat tengok kita ni generasi yang sekarang ni akan lebih inilah, lebih ke hadapan, akan lebih memakai macam ni. Siapa bila rohnya kita lapang. Baik, hari ini saya berpeluang untuk berjalan bersama dengan peserta bagi acara Batik Walk 2019 sejauh lebih 3 km sambil berpakaian sarung. Tapi sebenarnya apa yang penting adalah sumbangan yang dapat dihulurkan kepada keluarga pesakit kanser di bawah Yayasan Budi Penyayang Malaysia. Syamimi Saripan, RTM.